aneka bunga cantik, bermacam tanaman unik, ditambah sentuhan kreativitas, akan menjadi rangkaian spesial yang indah. Ini yang ditawarkan sebuah toko bunga di bilangan Cipete, Jakarta Selatan. Para pelanggan di sini memang bisa mengkreasikan sendiri bunga, tanaman, dan hiasan sesuai selera. Konsepnya itu memang karena kita ingin membudayakan bunga, itu biar jadi keseharian orang aja gitu. Jadinya memang benar-benar kita bisa membeli bunga buat kita sendiri atau memang buat di rumah gitu. Saya pun tertarik untuk ikut berkreasi. Pilihan saya jatuh pada terarium, sebuah taman mini di dalam kaca. Hanya perlu gelas kaca, media tanam dan pohon kaktus. Ditambah aneka pasir, juga batu berwarna untuk dekorasinya. Ternyata membuat terarium seperti ini tidaklah susah. Hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit saja. Dan saya bisa langsung bawa pulang untuk hiasan di rumah. Cukup merogoh kocek Rp100.000 hingga Rp500.000 saja jika ingin menghias tanaman atau terarium sendiri. Untuk yang hobi dengan tanaman dalam pot kecil, di sini bisa mempercantiknya dengan gelas plastik dan solasi bermotif dari negeri Sakura, Jepang. Dan jika ingin membawa bunga segar, kreasikan juga kertas pembungkus bunga dengan aneka warna. Tentunya sentuhan personal bingkisan ini jadi lebih spesial. Nah, sudah jadi nih. Setelah saya memilih dan merangkai bunganya sendiri, saya pun diajarkan untuk membungkus dengan kertas yang telah saya gambar sesuai dengan kreativitas yang saya miliki. Chelsea Verhoeven, Adam Suryanegara melaporkan untuk NET.